Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyerahkan bantuan bedah rumah dari Basis Jakarta Timur kepada 30 pemilik rumah. Penyerahan bantuan bedah rumah sendiri dilakukan di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Adapun jumlah total bantuan bedah rumah yang diserahkan sebesar Rp885 juta kepada 30 pemilik rumah yang berasal dari 22 kelurahan yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Sementara itu, masing-masing warga mendapatkan bantuan bedah rumah sebesar Rp25 juta hingga Rp30 juta dilihat dari kondisi rumahnya. Wali Kota menjelaskan program bedah rumah yang sudah diserahkan mencapai 138 rumah sampai hari ini dengan total dana kurang lebih 3,2 miliar. Target kedepannya, pihak Pemkot Jakarta Timur melalui Basis Jakarta Timur bisa memberikan bantuan bedah rumah kepada 250 rumah yang layak dibantu. Bantuan bedah rumah ya, sebanyak 30 orang ya yang menerima. Dan di mereka 30 orang ini didampingi WRD dan yang nantinya akan membantu pelaksanaan itu. Saya berharap dengan beliau hadir mengerti memahami bahwa ini dana yang dikumpulkan dari para donatur ya, dari masyarakat, kemudian kita olah, diolah di provinsi, diizinkan untuk menyerahkan ini kita lakukan. Sampai saat ini sudah 138 unit rumah yang kita lakukan bedah, termasuk ini 30 tadi ya, termasuk satu model nilainya kurang lebih 3,2 miliar lah ya, gitu. Tahun lalu kita 156, sekarang saya bercita-cita 200 tahun 2017 ini. Jadi kalau bisa peningkatan penerimaan otomatis bisa besar lagi. Tahun depan ya Pak Asin ya, kita programnya 250 rumah. Kan kita sudah boleh. Kalau kita niat, ya yakin Allah juga akan berikan jalan. Kan itu kan? Ya, itu. Ya. Senang aja gitu yang dapat ya. Ya, mudah-mudahan langkahnya lebih baik yang akan ke depan misalnya gitu. Mudah-mudahan masih ada lagi apa, acara ini gitu. Ya, mudah-mudahan sih masih dapat lagi yang banyak mudah dapat banyak gitu. Lagi, ya. Yang tidak banyak lagi, mudah-mudahan ya udah itu aja. Terima kasih. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.